Okay, salam sejahtera. Kita akan sambung kelas kita 9.2 keupayaan elektrod piawai. Okay, ambil slide ini ya. Okay, keupayaan elektrod piawai maksudnya kita mula dengan apa maksud keupayaan elektrod yang satu logam dulu. Contoh kita ambil zinc, kita celup di dalam larutan zinc. Kalau magnesium, celup dalam larutan magnesium. Dia perlu macam ini ya. Dia tak boleh suka-suka pilih larutan lepas tu celup logam berlainan. Okay. So apa maksud keupayaan elektrod di sini? Maksud dia beza keupayaan yang terhasil. Beza keupayaan kalau form 3 kita buat voltage, voltmeter. Bacaan voltmeter itu maksud beza keupayaan. Okay. So beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara okay. Ada keseimbangan antara dua-dua ini, antara logam. Okay. Antara logam sini, logam apa? Logam zinc dan ada satu larutan di sini. Larutan zinc nitrat. Zinc nitrat dalam sel setengah. Okay, sel setengah maksud dia ini. Ini maksud sel setengah. Iaitu belum lagi connect kepada sel yang lain. Dia sendiri-sendiri je. So sel setengah ini you tak boleh dapat nilai apa-apa. Tak boleh. Tapi dari segi konsep keupayaan elektrod, maksud inilah keupayaan elektrod. Untuk zinc, maka zinc celup dalam zinc, larutan zinc. Okay, dia adalah satu beza keupayaan apabila sudah wujud keseimbangan. Bukan celup terus. Dia celup dan tunggu sekejap sudah wujud keseimbangan antara logam zinc dan larutan zinc nitrat dalam sel setengah. So sel setengah ini tidak dapat ukur nilai. Maka dia tiada nilai keupayaan elektrod dia. Tiada. Tak ada nilai. Tak boleh ukur. Okay. So, maka kita akan pergi ke bagaimana nak dapat nilai. Sebab nilai keupayaan elektrod ini penting. Kita panggil E kosong tu. Penting lah. Sebab kita nak pakai masa sel kimia. Nanti sel elektrolisis. Kita nak pakai. Sekarang cuma perkenalkan konsep baru keupayaan elektrod piawai. Yang konsep lama SPM tak pakai lah. Mulai sekarang semua pakai ini. Ini yang tepat tu ni. Dulu salah pun ni. So masuk universiti belajar benda salah. Tak boleh. So ini yang betul. Lah. Okay, so sekarang setakat satu sel setengah zinc tidak boleh diukur nilai dia. Maka keupayaan elektrod hidrogen piawai diperkenalkan. Okay, so dia perkenalkan satu lagi elektrod. Kita jadikan dia piawai. So nanti sebarang elektrod ini dia connect dengan piawai. Ah. Sebarang elektrod logam, contoh you nak tahu zinc, berapa nilai zinc punya E kosong, berapa nilai. Maka you kena ambil zinc punya, sambung dekat yang piawai punya. Sebab keupayaan nilai piawai, keupayaan elektrod hidrogen yang piawai, dia bagi nilai. Sudah tetapkan satu nilai, saintis sudah dapat nilai dia. Okay, untuk hidrogen punya 0.00V. Okay, tak ada nilai. Maksudnya kosong. Voltage dia kosong punya untuk hidrogen piawai. Okay. So, bila ini kosong punya, contoh cara-cara nak buat macam ni lah. Gas hidrogen pada tekanan satu masuk. Lepas tu larutan asid mengalami ion hidrogen. Kepekatan dia satu. Guna wire platinum. Lepas tu bawah tu elektrod platinum dilapisi dengan platinum 4 oksida. Okay, kalau setakat wire platinum terlalu kecil permukaan dia. Maka dia letak ini, dia lapik dengan platinum 4 oksida untuk besarkan permukaan platinum itu supaya lebih banyak pendedahan dalam larutan asid yang ada ion hidrogen. Okey ya, so ini cerita dia ada dalam buku teks. Okey, kemudian keupayaan elektrod piawai bagi sel diukur pada keadaan piawai. Macam mana nak jadi kosong? Okey, so dia tetapkan keadaan piawai dia seperti keadaan piawai yang pertama. Kepekatan ion dalam larutan aqueous mesti berapa? Okey, mesti ialah 1.0 mol dm tolak 3. Mol dm tolak 3. Okey, kepekatan ion dalam larutan aqueous 1.0 mol dm tolak 3. Okey, tekanan dia berapa? Tekanan dia. Dia tetapkan piawai punya tekanan. Okey. Piawai punya tekanan 1 atm. Atm bukan atm mesin tu, bukan atm unit untuk tekanan. Okey.
atau bersamaan dengan 101 kilopascal. Okay, kilopascal maksudnya unit untuk tekanan juga. Kalau you tak nak pakai ATM, you kena pakai kilopascal. Kilopascal sini 101 bersamaan dengan 1 ATM. Okay, dan berapa suhu untuk keadaan piawai? Ini buku pun ada. Okay, kita buat modul ini nak confirmkan semua itu 25 degree Celsius. Okay, 25 degree Celsius atau bersamaan dengan 298 Kelvin. Okay, 25 degree Celsius atau sama dengan 298 Kelvin. Tapi selalu kita pakai 25 Celsius. Senang untuk ukur. Okay, ini dah. Satu, dua. Kemudian, apa yang digunakan? Macam atas, tak pakai elektrod logam. Kita pakai platinum. Okay, platinum. Kita pakai platinum digunakan sebagai elektrod lengai. Lengai maksud dia, tiada tindak balas dekat dia. Kalau you pakai logam, you celup macam ini, celup logam, kemungkinan berlaku sesuatu. Itu sebab dia kita celup dalam larutan yang sama dengan dia. Kalau you ambil magnesium, celup dalam benda lain, kemungkinan tu sudah berlaku tindak balas. Okay, maka tiada keseimbangan. So, itu bukan lagi keupayaan elektrod lah untuk konsep dia. So, kita pakai platinum di sini sebagai elektrod lengai. Elektrod lengai ada platinum, ada beberapa jenis, ada tiga lah. Platinum, karbon dan satu kita panggil diamond. Diamond tak pakai. Okay, so pakai platinum. Diamond confirm tak pakai. Boleh platinum, karbon atau grafit. Grafit, G-R-A-F-I-T. Grafit, platinum atau karbon. Tapi di sini kita pilih platinum. Okay ya. So, bila you buat keadaan piawai macam ini, yang kita sebut keupayaan elektrod, hydrogen piawai, kita dapat nilai 0.00. Maksud kita dapat kosong, nilai dia kosong. So, bila sudah ada nilai kosong, sekarang kita bandingkan. Sekarang baru kita boleh dapat elektrod piawai untuk zinc. Bila you nak zinc punya, you kena sambungkan elektrod zinc tadi, okay, kepada mana? Kepada elektrod hydrogen piawai. Ini yang tadi tu. Nah, tadi kita panggil logam. Sekarang sudah boleh tukar nama dia, iaitu kita panggil dia elektrod. Kenapa elektrod? Sebab sekarang dia sudah ada satu pair. Okay, bukan lagi sel setengah. So ini elektrod dia. Ini larutan zinc nitrat yang tadi. Okay. Lepas tu kita sambung kepada negatif terminal untuk voltmeter. Untuk voltmeter, negatif terminal. Okay. Lepas tu ini gas hidrogen yang tadi. Ini combiner ini ya. Okay, gas hidrogen, 1 ATM. Okay, sorry ya. Sekejap. Okay, sorry ya, ada pejabat telefon sekejap. Okay, so sekarang kita sambung ah. Okay, ini semua dah. Okay, so dapat 0.76 daripada voltmeter. So 0.76 di sini maksud dia nilai value ah, nilai elektrod untuk zinc, elektrod piawai untuk zinc adalah 0.76.
Sebab asal tu tak boleh. Tak dapat apa. So ini dah tentukan kosong. Maka kita dapat 0.76 untuk zinc. So negatif, nilai dia negatif 0.76 sebab dia letak di negatif terminal. Okay, eh? Okay, sebab you punya wattmeter tak akan bagi nilai positif atau negatif. Dia akan keluar value sahaja. So dia keluar 0.76. So kita baca, zinc letak di negatif, maka negatif 0.76. Kalau dia di positif terminal, sambung di positif terminal, maka positif 0.76. Ini cara dia untuk dapatkan nilai elektrod piawai. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, kita nak kaji apa pengoksidaan yang ada di sini. Okey. Apa pengoksidaan yang ada di sini? Kita ada dua je. So ada zinc, ada hydrogen. Okey, so pengoksidaan yang ada di sini adalah Zn. Jadi Zn2 plus plus 2e. Okay, sekarang you dengar, nanti ada problem sangat you tanya. Okay, untuk penurunan untuk hydrogen. Hydrogen 2H positif tambah 2e dapat H2. Okay, untuk penurunan untuk hydrogen. Okay, ya. So pengoksidaan logam, logam biasanya melakukan pengoksidaan. Okay, setakat ni you faham macam ni dulu. Logam biasa lakukan pengoksidaan. Bila pengoksidaan maka membebaskan elektron. So Zn jadi Zn2 plus plus 2e. So yang ada di tepi tu hydrogen. 2H plus plus 2e equal to H2, diturunkan. Okay, so terminal ini kita tengok you sambung di mana. You sambung di negatif, maka sini kita faham dia adalah negatif terminal. Okay, so di sini hydrogen punya elektrod, you sambung dekat keupayaan hydrogen, you sambung dekat positif. Maka kita namakan sebagai positif terminal. Okay, ya. So nilai keupayaan di sini adalah cara dia nak dapat. Ha? So simbol dia ini E kosong. E kosong merupakan nilai keupayaan elektrod piawai. Kita nak nilai dia. E kosong sama dengan. Okay, sekarang soalan dia dari sini kita dapat 0.76 tapi di negatif. Okay, maka kita dapat negatif 0.76. Okay, ya. Tolak. Okay, dia di sini tolak yang sebelah berapa? 0.00. Okay, ya. Sekejap. Tolak. Okay, dapat. Jawapan dia tolak 0.76 V. Okay, kenapa macam ini? Sebab nilai dia, ada orang ambil terus. Boleh je. Sebab ini ada hydrogen piawai punya, you boleh ambil terus. Negatif 0.76. Boleh ambil terus. Okay, tapi cara dia sebenarnya adalah macam ni. Negatif 0.76, dia tolak 0.00. Dapatlah negatif. Okay. Ya, buat elok-elok. Dapat negatif 0.76. Okay, lepas tu keupayaan elektrod piawai sel setengah ini, dia seolah macam persamaan. Okay, dia macam persamaan. Cuma dia tak sebut persamaan keupayaan elektrod. Dia pelik lah. Dia nama dia keupayaan elektrod piawai sel setengah. So saya nak sel setengah. Macam mana nak mewakili dia? Okay, untuk case ini kita kena tulis proses pengoksidaan. Okay, tulis proses proses penurunan dia. Penurunan. Kita perlu tulis proses penurunan dia. Okay, untuk standard punya keupayaan elektrod piawai, semua tulis dalam bentuk proses penurunan. Okay, saya nak proses penurunan zinc. Ini tak boleh tulis. Ini salah. Kalau you tulis ini, contoh tulis ini, ya. Ini bukan proses penurunan.
keupayaan elektrod piawai akan susun dalam proses penurunan. Zinc memang melakukan pengoksidaan, tapi nak bentuk persamaan setengah untuk penurunan dia. Okay, so kita kena buat macam ni. Zn plus 2e equal to. Okay, untuk ini bukan arrow yang selalu pakai. Ya. Dia arrow ini pun kurang bagus, tapi masih boleh terima. You tengok buku teks. Ada gambar arrow tu. So sama dengan ini proses penurunan. Okay, ini proses penurunan dia. Ini pengoksidaan. So penurunan terbalikkan. Zn2 plus plus 2e. Okay, selang sikit. Di hujung, kita letak E kosong. E kosong sama dengan, ini maksud nilai. Nilai keupayaan elektrod piawai. Simbol ini. Nilai keupayaan elektrod piawai untuk zinc sama dengan negatif 0.76 V. Okay. Okay, so sampai sini, faham tak apa maksud dia nilai keupayaan elektrod piawai? Maksud apa-apa you nak? Ini siapa pergi conteng tengok. Okey, jangan suka-suka conteng. Bila time conteng, saya suruh you conteng nanti. Okey, ya? Okey, sampai sini, saya nak tahu ada masalah tak sampai sini? Saya nak tanya soalan boleh tak? Boleh. Saya tengah dengar. Apa tu? Macam mana nak tahu yang zinc tu dia negatif ke positif? Okey. You letak di terminal mana, itulah bagi you reading negatif atau positif. Okay, voltmeter kan ada terminal. You punya wire sambung ke terminal negatif ke terminal positif. Kalau you sambung ke terminal positif, dia dah tak ada reading ini. Dia dah tak ada bacaan. Maka saya ambil zinc ini, saya sambung ke negatif terminal. Dapat 0.76. Maksudnya nilai dia adalah tolak 0.76. Boleh faham? So yang tak ada apa tu nilai tu mesti letak kat bahagian positif lah. Yes. Tapi sometimes negatif ini letak di negatif. Okay, so ini ada jadi positif balik. Pun boleh ada keadaan macam itu. Maksud dia hidrogen piawai you letak di tanda negatif terminal. So yang satu lagi dapat positif terminal. So nanti reading dia keluar positif lah. Okay. Cuma ini kalau you letak terbalik, dia tiada, dia tak tunjukkan reading. Dia hanya tunjukkan jarum yang tak naik reading dia, maksud dia. So letak macam itulah. Contoh magnesium. Nanti letak magnesium di sini, sambung macam ini, cara dia keluarlah satu reading. Boleh faham? So, boleh, sir. Reading ini nanti dia akan susun menjadi macam ini. Ini kita panggil siri keupayaan elektrod piawai untuk semua saintis dah buat. Lithium, kalium, kalsium, natrium, semua dah buat. Okay? So semua dah buat, ini reading yang mereka dapat. Okay? Voltmeter akan tunjukkan reading sahaja. Positif dengan negatif adalah tempat awak letak di terminal mana. Boleh faham? Okay, sir. Boleh, ya? Okay, boleh, so boleh. Ini dah selesai. Cuma ini mungkin you pening. Tak apa. In future dia akan lebih okay. Kali pertama memang pening. Okay. Cikgu pun belajar seminggu lebih. Okay. So sekarang kita tengok keempat lah. Okay. Maksud saya dah buat semua. Saya tunjuk awak zinc je. Saya dah buat magnesium. Saya dah buat aluminium. Saya dah buat ferrum, nickel. Semua saya dah buat. So saya dapat reading ini. Sudah dapat lah. Okay, so sekarang kita nak tahu ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai E kosong. Kita nak tahu E kosong. E kosong ini, ya, pengumuman.
Okay. So sekarang ejen pengoksidaan, ejen penurunan, kita boleh tahu dari segi nilai keupayaan elektrod piawai. Siapa tahu singkatan dia? E kosong. E kosong. E kosong di atas. Cara baca pun saya tak pasti. Ini benda baru. Tahun ini baru ada. Okay. So kita ada di sini. Ini nanti mungkin you pening. Okay. Tak apa. Kita tengok dulu. Kita selesaikan dulu persamaan sel setengah dia. Okay. Kita selesaikan satu persatu. Okay. Kalau lithium, lithium adalah Li. Dia dapat Li. Okay, saya nak bagi tahu awak. Lithium ini, dia suka melakukan pengoksidaan. Iaitu Li jadi Li++ E. Tapi, untuk siri ini, kita susun untuk penurunan sahaja. Susun untuk penurunan. Maka kita susun Li++ E equal to Li. So, nilai dia negatif 3.04. Sangat negatif. Okay, nanti kita akan belajar maksud apa maksud sangat negatif ini. Okay, kita selesaikan siri kita dulu. Yang kedua, K plus akan jadi, plus E jadi K. Okay, ini Ca2 plus plus 2E jadi. Jadi apa? Ca. Ya. Okay, Na plus plus E jadi? Na. Na ya. Okay, so saya teruskan yang susah-susah nanti kita bincangkan. Ini jadi, ini buku teks ada. Kena pakai buku teks punya. Okay, buku teks bagi banyak ni, kita pakai banyak ni. Al. So, jadi Al. Zinc. Zn. Yes, good. Okay, you punya simbol. Ini buku rujukan banyak pakai macam ni, tapi pakai ikut buku teks pun bagus lah. Okay ya, dua-dua boleh lah. Ini Fe, tengok semua tulis persamaan setengah, setengah persamaan yang penurunan punya. Semua tulis penurunan punya. Sebab siri ini memang susun untuk penurunan. Okay ya. So jadi nikel, Ni. So stainum akan jadi Sn stainum, tin. Sn. Okay, plumbum. Plumbum. Jadi Pb. Ini saya highlightkan. Kosong. Ini kosong punya. Ini elektrod, keupayaan elektrod. Hydrogen piawai. Kosong. Okay, Cu2 plus plus 2E. Kita boleh dapat. Cu. Ini. Oksigen. Oksigen tambah 2 H2O tambah 4 E kita dapat 4 OH negatif. Benda ini nanti pakai, nanti akan pakai. Okay, I2, iodin melakukan penurunan, dia akan dapat 2 ion iodida. Okay. Ini kita ada. Fe3 akan balik kepada Fe2. Fe2. Okay, very good. Fe2. Okay, argentum. Dia akan terima, ion argentum akan terima elektron. Dia akan jadi balik argentum. Bromine. Dia akan terima elektron. Dia akan jadi dua ion bromida. Dia akan jadi dua ion bromida. Okay. Dua yang bromida. Bising sikit lah hari ini susun meja kerusi. Okay, Ca2O7 ini kita dah buat masa topik yang sebelum 9.1. Kita dapat dua dua Cr. You pun sambil buat lah. Sama-sama kita buat. Nanti you boleh baca dan tak faham boleh tengok video sekali lagi. Okay. Dua Cr3 positif tambah 7 H2O. Okay, Ca2O7 2 negatif tambah 14H. 6E2 Cr3 tambah 7H. Okay, betul. Chlorine, banyak positif nilai dia. Okay, kita dapat 2 Cl negatif. Okay, ini kita pernah buat. Okay, dapat Mn 2 positif. Okay, tambah
4H2O. 4H2O. So Mn2 positif tambah 4H2O. Okay, H2O tu tambah 2H plus tambah 2E sama dengan 2. Okay, 2H2O. Okay, ha, ini benda baru, jarang kita pakai lah. Dapat dua family yang sama dengan teosulfat. Okay, 2SO4, 2 negatif. Okay, F paling last sekali, fluorine. F2 plus 2E, kita dapat 2F negatif. Okay. Okay, you tengok ah, sekarang kita dah siap ini. Okay, masalah sekarang saya tak pasti, siri elektrokimia dulu tidak diberi masa SPM. So tahun ni siri elektrokimia dah tak valid. Maka dia ganti dengan siri keupayaan elektrod piawai. Okay, kalau dulu tak bagi siri elektrokimia. So saya risau ini pun tak bagi. Kalau ini tak bagi, kita pening. Oh. Tak mungkin nak hafal banyak ni. Okay, rasa ni dia akan bagi di bawah lah nilai-nilai dia. Okay, so dengan semua yang ada ini, kita ada dua jenis nilai. Tengok, negatif, kosong dan positif. Okay, you tengok arrow ke bawah. Kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Okay, ejen pengoksidaan maksud dia suka melakukan apa? Siapa boleh ingat? Ejen pengoksidaan, dia suka melakukan penurunan. Maksud dia kekuatan sebagai ejen pengoksidaan di sini meningkat. Maksud satu ayat lain saya boleh kata, kalau ikut arrow ini, lagi ke bawah kedudukan dia, lagi suka bahan itu melakukan penurunan. Boleh sebut macam itu. Tengok, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Maka lagi ke bawah ini, lagi ke bawah, dia lagi suka melakukan penurunan. Okay, so ejen pengoksidaan yang paling kuat siapa? Fluorine. Mana satu adalah fluorine. Very good. Fluorine adalah ejen pengoksidaan yang paling bagus. Okay, kedua ini, ketiga hidrogen peroksida. Kemudian kita ada klorin, ada manganat 7, ada dikromat 6, ada bromin. Ini semua adalah ejen pengoksidaan yang bagus, iaitu mereka suka melakukan penurunan, iaitu ikut flow ini, ikut flow terus. Cl2 plus 2e ikut 2 ini sentiasa berlaku. Okay, Br2 plus 2e ikut 2Br negatif sentiasa berlaku. Cl2O7 tu negatif sentiasa berlaku, sentiasa berlaku semua ini. Sebab dia suka melakukan penurunan, dia merupakan ejen pengoksidaan yang kuat. Okay, sekarang kita tengok arrow yang di tepi ini. Okay, kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Ejen penurunan maksud dia, dia suka melakukan apa? Pengoksidaan. Dia suka melakukan pengoksidaan. Maksud dia, lagi atas, lagi suka melakukan pengoksidaan. Okay, dan dia merupakan ejen penurunan yang kuat. Okay, di sini, siap, manakah ejen penurunan yang paling bagus sekali? Lithium. Lithium. Bila you cakap lithium betul. Kalau you cakap ion lithium, sudah salah. Faham tak? Nampak tak? Okay, sebab dia ke atas itu, dia sebagai ejen penurunan yang kuat. Maksud dia, dia suka melakukan apa? Pengoksidaan, betul? Ya. Yeah. Betul? Tapi sini, adakah dia tulis pengoksidaan? Tak. Persamaan ini, setengah persamaan ini, dia tak tulis pengoksidaan. Dia tulis dalam bentuk penurunan. Maka kalau saya tanya, manakah ejen penurunan yang paling bagus, paling kuat? Jawapan dia lithium. Bukan ion lithium. Boleh faham ke? Boleh sih. Dia tak boleh sebut ion kalsium. Ion kalium adalah ejen penurunan yang paling kuat. Itu salah. Sebab dia susun dalam bentuk penurunan dia. Sekarang, lagi ke atas kedudukan, lagi ke atas, dia merupakan ejen penurunan yang kuat. Okay? Dan dia suka melakukan pengoksidaan. Dan lithium sepatutnya suka melakukan apa? Li menjadi Li plus plus E. K menjadi K plus plus E. Ca menjadi Ca2 plus plus 2E. Na menjadi Na plus plus E. Mg menjadi Mg2 plus plus 2E. Dan sepatutnya macam ni.
Okay, so agent penurunan yang paling power, benar, paling kuat adalah lithium. Kedua, kalium. Ketiga, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, nikel. Macam itu. Okay, okay, boleh? Okay, untuk siri ini saya bagi bagi tanya soalan dulu. Apa benda nak tanya? Sebelum saya teruskan. Tak ada, ha? Saya tahu. Tak ada. Sebab tak tahu nak tanya apa. Macam senang. Wih, macam senang list tu. Kalau bagi, selesai masalah. Kalau SPM tak bagi, mati kita semua. Macam mana nak hafal? Siapa ada cara? Dulu saya ada siri elektrokimia, saya ciptakan mnemonic. Kami nak cari mangkuk aluminium. Sekarang dah tak boleh. Kami nak cari, nak tengok ini dah terbalik. Dah terbalik. Okay, siri elektrokimia dah salah. Okay, dulu kita hafal, kami nak cari mangkuk aluminium zon Filipina. Saya pandai hisap cuka apple. Okay, sekarang tengok keadaan dia sudah terbalik. Tak ada lithium lagi di atas. Okay, so mnemonic belum cipta. Siapa dah tercipta mnemonic dia untuk membantu kita hafal? Tolong bagi tahu. Okay, ya. Okay, so sekarang kita teruskan. Okay, handout ini. Okay, siri elektrokimia ialah satu siri unsur yang disusun mengikut nilai. Itu kita panggil nilai. Okay, nilai apa? Satu siri, ya. Siri elektrokimia di sini kita susun ikut nilai keupayaan, keupayaan elektrod piawai. Okey, susun mengikut nilai keupayaan, keupayaan elektrod piawai. Okey, titik. Bawah dah tak adalah. Ini takut tak cukup tulis, saya bagi lebih je. Okey, B. Elektron hidrogen dianggap mempunyai nilai keupayaan elektrod piawai. Berapa? Kosong, ah? Yes, kosong. Okey, kita anggap dia kosong, maka yang lain semua adalah bandingan terhadap dia. Sifar. Okey, and then dot, ah. Okey, keupayaan seterusnya, keupayaan elektrod ditakrifkan dalam bentuk apa? Kita tulis persamaan setengah dalam bentuk apa? Penurunan. Bagus. Penurunan dalam bentuk penurunan. Okey. Okey, kita takrifkan semua keupayaan elektrod ditakrif dalam bentuk penurunan. Okey, dalam bentuk penurunan. Okey, that's why you tengok sini. Semua dalam bentuk penurunan. Tapi tak semesti dia dia suka melakukan. Tak semesti dia suka Li plus plus E equal to Li. Dia suka. Dia tak suka benda. Li suka jadi Li plus plus E. Sepatut terbalik. That's why kita pakai sini. Tengok, agen penurunan meningkat. Ha, macam ni. Tapi yang bawah ni betul. F2 plus 2E equal to 2F negative. Ha, ini sentiasa berlaku. Sebab dia merupakan agen pengoksidaan yang bagus. Bila agen pengoksidaan yang bagus, dia suka melakukan penurunan. Ah, tengok nilai dia. Okey, nanti ada lagi. Okey, seterusnya. Tengok, semakin positif nilai keupayaan elektrod piawai, semakin mudah sesuatu atom, semakin positif, semakin positif ke bawah, semakin positif. Okey, nilai keupayaan elektrod piawai, semakin mudah sesuatu atom atau ion mengalami apa? Penurunan. Yes, mengalami penurunan. Okay, dia lagi suka melakukan, semakin mudah untuk lakukan penurunan, maka sebagai ejen pengoksidaan. Very good. Ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan yang kuat. Okay, so kita dah boleh nampak lah sini. In future, bila you terima dua benda, okay, you tengok lah. Di atas kosong punya, itu semua ejen penurunan. Nampak? Logam. Semua ejen penurunan. Di bawah H punya, semua nilai positif punya, itu ejen pengoksidaan. Lagi ke bawah, lagi power ejen pengoksidaan dia. Lagi ke atas, lagi power ejen penurunan dia. Itu cara nanti kita nak cari
mana ejen pengoksidaan, mana ejen penurunan daripada list ini, siri ini. Okey, ha? Okey, kemudian semakin negatif nilai keupayaan elektrod piawai, semakin mudah sesuatu atom atau ion mengalami pengoksidaan. Ya, very good. Pengoksidaan. Pengoksidaan. Okey, maka iaitu sebagai ejen penurunan, ejen penurunan. Sebagai ejen penurunan yang kuat. Okey, dia sebagai ejen penurunan yang kuat. Okey. So maka kita nampak, kita lihat balik, semakin negatif nilai dia, semakin negatif nilai dia, dia semakin suka jadi ejen penurunan. So lagi senang melakukan pengoksidaan. So you tengok persamaan setengah dia. Betul ke persamaan setengah Li ni? Betul ke? Li plus plus E equal to Li sentiasa berlaku. Adakah betul? Try. Ya. Ya ke? Okey, soalan saya, Li plus plus E equal to Li, adakah betul sentiasa berlaku Li plus plus E equal to Li? Tak. Tidak berlaku. Dia tidak akan berlaku Li plus plus E equal to Li. Dia akan berlaku apa? Li menjadi Li tambah E. Betul tak? Faham tak? Halo kelas, kena respon. Okey, mengapa Li plus plus E equal to Li tidak berlaku? Sebab dia merupakan ejen penurunan yang paling kuat. Dia sepatutnya melakukan pengoksidaan. Dia kena melakukan pengoksidaan. Tapi kenapa? Kita tulis macam ini. Kenapa? Siapa tahu? Sebab siri keupayaan elektrod piawai ini ditakrifkan dalam bentuk apa? Disusun dalam bentuk apa? Penurunan. Yes, dia susun dalam bentuk penurunan. Semua susun dalam bentuk penurunan punya. Okay? Dan tak semesti ini sentiasa berlaku. Li plus plus E equal to Li tak berlaku langsung. Tak mungkin. Yang berlaku adalah Li membebaskan satu elektron menjadi ion lithium. Itu yang berlaku. Boleh faham? Okey, okey, sekarang cek untuk saya. Okey, magnesium dengan kalsium, mana satu merupakan ejen penurunan yang lebih baik? Kalsium. Okey, kalsium bagus. Okey, nikel dan zinc, mana merupakan ejen pengoksidaan yang lebih baik? Nikel. Nikel, very good. Okey, nikel lah sebab saya tanya ejen pengoksidaan. Lagi bawah lah. Betul tak? Tapi ini tak bagus. Sebab you ambil negatif dengan negatif tak bagus. Bila negatif maksud dia suka jadi ejen penurunan. Bila positif dia suka jadi ejen pengoksidaan. So yang bagus punya adalah ambil satu daripada nilai negatif punya pair dengan satu yang ada nilai positif punya supaya menjadi redox. Boleh faham? Boleh faham? Boleh, sir. Boleh, so kita kena pilih. In future kita pilih satu yang negatif ni, kita pair dengan satu yang positif supaya jelas dia akan jadi satu ejen pengoksidaan dan satu ejen penurunan, maka tindak balas redox akan berlaku dalam sel kimia nanti. Okey, ini yang kita ada. Okey, bawah ini nanti kita sambung bawah ini. Bila sampai satu you study ini dulu. Part 2 saya akan ceritakan ini. Lepas tu saya akan bagi kerja sikit. Saya akan bagi kerja sikit untuk awak buat. Supaya you faham, lepas tu kita akan masuk ke sel kimia. Okey. Ini konsep yang penting untuk hari ini. Okey, ya. Okey, siapa ada soalan nak tanya? Ada? Saya, sir. Akira. Keupayaan elektrod piawai ni dia tentukan macam mana? Dia kira apa? Guna cara ini, okay, ya. Kongsi sekali lagi. Dia kira arus elektrik ke? Yes, dia kira beza keupayaan. Beza keupayaan. Guna cara ini. Iaitu sambung kepada yang hidrogen PIY sebab ini dah fix kosong.
So bandingan dia adalah nama dia beza keupayaan. Beza keupayaan disukat oleh voltmeter. Voltmeter sukat beza keupayaan. So bila saya letak zinc dengan dia, saya dapat 0.76. Dia tak ada nilai negatif di sini, tak ada. Negatif sebab you sambung ke negatif terminal. Kalau positif maksud you sambung ke positif terminal. Boleh faham? Boleh, sir. Tapi dalam makmal kita tak mampu buat. So ini cuma konsep nak perkenalkan keupayaan elektrod piawai, nak perkenalkan. Dan kita akan pakai list ini sahaja. Kita nak pakai list ini. Ha, ini yang nak pakai. Okay, so list ini, saya tak pasti setakat ini SPM belum ada, KSSM, diberi ke tidak diberi. Kalau diberi, tak ada masalah. Kalau tak bagi, macam mana tu? Wah, teruk lah. Kalau tak bagi, teruk lah. Siri elektrokimia SPM yang lama, tak bagi. Okay? So, ini tuan, kedudukan dia memang teruk lah. So, kalau dia tak bagi, saya tak tahu macam mana nak buat. So far sekarang, kita akan rujuk sahaja. Okay, mula kelas next class, list ini awak kena ada di tepi meja. Okay, awak kena bersedia list ini, buka buku teks kan? Tak, buku teks tak ada, you kena print ini list, letak di tepi dan kita akan cari saja. Kita tak hafal lah. Contoh saya sekarang buat aluminium dengan apa. Kita ambil dan kita buat untuk sel kimia. Okay, ya? Dan sel kimia saya akan post sekejap lagi. Okay, habis kelas ni video dengan sel kimia punya modul saya post terus. Okay, you boleh study apa yang ada dalam sel kimia modul itu. Apa yang saya perlu carikan dan kita akan mula bincang kelas seterusnya lah. Okay, ya? Okay, sir. Tambah sekejap, siapa? 14 orang, 13 orang, so 2 tak masuk. Alif tak masuk sebab ada masalah. Saya tahu dia akan tengok video, dah bagi tahu. Okay, seorang lagi tak masuk kelas. Siapa? 200 Asna. 200. Okay. Itu saja. Okay, rehat. Habis ya kelas. Okay ya, so tunggu sekejap. Saya akan bagi modul yang baru. Ha? Okay, thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, stay in Telegram. Okay, bye. Thank you, sir. Right.